Jokowi ungguli calon presiden Amerika. Kami bertanya, siapakah tokoh yang ingin Anda lihat selanjutnya? Nama Presiden Joko Widodo kemudian muncul di peringkat teratas. Popularitas Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungguli 5 presiden Indonesia sebelumnya. Bahkan, pria asal Solo ini lebih populer ketimbang 2 kandidat Presiden Amerika Serikat. Penilaian ini berdasarkan hasil survei pengelola Museum Mada Metusau di Hong Kong. Jokowi mendapat kehormatan untuk diabadikan dalam figur lilin dan akan dipamerkan di Museum Mada Metusau di Hong Kong. Dia menjadi presiden Indonesia kedua yang figurnya akan menghiasi koleksi figur lilin museum tersebut setelah Soekarno. Pembuatan figur Jokowi didasari atas tingginya permintaan pengunjung Mada Metusau sebagai seorang tokoh dunia yang pantas diabadikan dalam museum tersebut. Mada Metusau mengadakan survei secara reguler terhadap para pengunjungnya. Kami bertanya, siapakah tokoh yang ingin Anda lihat selanjutnya? Nama Presiden Joko Widodo kemudian muncul di peringkat teratas. Kata General Manager Mada Metusau Hong Kong, Geni Yu. Setelah melakukan pengukuran postur tubuh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, survei ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hasilnya, Jokowi menempati peringkat pertama di antara tokoh pemimpin dunia lainnya. Posisinya bahkan lebih tinggi dibandingkan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hillary Clinton. Secara umum, sebenarnya Jokowi menempati peringkat ketiga dalam survei tersebut. Di peringkat atas ada Eason Chan dan Big Bang dari latar belakang artis dan musisi. Tepat di bawah Jokowi, pesepak bola asal Argentina Lionel Messi menduduki posisi keempat. Kemudian Donald Trump di peringkat 5. Nantinya, figur Jokowi di Mada Metusau Hong Kong akan bersanding berhadapan dengan sosok Presiden Soekarno. Figur Jokowi sekaligus akan menjadi satu-satunya kepala negara di Asia Tenggara yang masih aktif yang menghiasi museum tersebut. Menurut keterangan pihak Mada Metusau Hong Kong, figur lilin rencananya untuk menggantikan posisi figur Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan akan diberikan ruang pamer yang cukup luas. Sebelumnya, sudah ada sejumlah pemimpin dunia yang telah diabadikan dalam museum tersebut. Di antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, dan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kami sangat yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi figur pemimpin terbaik untuk bergabung dengan Mada Metusau di Hong Kong tahun depan, kata Jenny. Proses pembuatan figur lilin tersebut diperkirakan akan berlangsung selama sekitar 6 bulan ke depan dan dibuat secara khusus di London, Inggris. Mada Metusau Hong Kong menargetkan untuk dapat memperkenalkan figur lilin Jokowi secara resmi jelang musim panas 2017 mendatang. Tim dari Mada Metusau secara khusus bertolak dari Inggris menuju Jakarta untuk melakukan pengukuran postur tubuh Presiden Jokowi. Mereka mengaku sangat antusias dalam proses pembuatan figur tersebut. Apalagi menyatakan akan menyumbangkan koleksi batik yang akan dikenakan di salah satu pose figur lilin tersebut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menganggap kesederhanaan yang diperlihatkan Jokowi mampu menarik perhatian masyarakat internasional. Bangsa Indonesia patut berbangga dengan pemasangan figur lilin presiden kita di Mada Metusau, Hong Kong, ujar Pratikno ketika diminta tanggapannya. Pembuatan figur lilin diperkirakan menelan biaya 1,8 juta dolar Hong Kong atau 3 miliar
Meski begitu, pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Karena itu dia dipilih, kata Kepala Sekretariat Presiden Jumala Darmansyah. Sekian info dari Joglo Smart Channel Info. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.